Halo teman-teman, kembali lagi. Ya, seperti judulnya, hari ini aku mau buat sayur pare goreng dicampur, bukan dicampur sih, isi sayur wortel sama telur. Jadi teman-teman ikutin aja videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya teman-teman. Soalnya ini cara pembuatannya tuh gampang banget. Jadi teman-teman ikutin terus dan jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dan juga tekan tombol notifikasinya biar kalau aku upload video baru teman-teman bisa langsung jadi orang pertama yang nonton. Oke, selamat menonton.